Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara, Polres Katingan menggelar aksi donor darah yang berlangsung di kantor Polres Katingan, di mana di dalam kegiatan tersebut melibatkan seluruh anggota jajaran Polres Katingan. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Polres Katingan bekerjasama dengan Rumah Sakit Mas Amsar Kasongan melakukan aksi donor darah yang diikuti seluruh anggota Polres Katingan. Kapolres Katingan AKBP Paul Sony Bakti Wibowo mengatakan, dari hasil pelaksanaan donor darah terkumpul sebanyak 132 kantong. Untuk hari ini, tadi kita gelar acara kegiatan donor darah mulai dari jam 7 pagi hingga berakhir sekarang jam 14.00, sudah terkumpul sekitar 132 kantong. Bagi Sony, dengan kegiatan aksi donor darah tersebut dapat membantu orang-orang yang membutuhkan darah. Nah, ini merupakan partisipasi dari seluruh personel Polres Katingan yang cukup kami banggakan, karena memang kondisi ini, ya, dengan tetes darah ini tentunya kita juga bisa mampu menolong jiwa daripada manusia lain yang membutuhkan. Novrianto Terok melaporkan dari Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.